Dengan informasi pertama, pemirsa, mantan Kalapas Suka Miskin Bandung Wahid Hussein menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dalam pelayanan narapidana di Pengadilan Negeri Bandung Rabu siang. Wahid didakwa pasal berlapis yakni pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Mantan Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Hussein didakwa pasal berlapis yakni pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atas kasus suap dalam pelayanan narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin. Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana mantan Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Hussein, yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Rabu siang. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK yang diketuai oleh Tri Mulyo menjelaskan, terdakwa Wahid Hussein telah memperkaya diri sendiri dari beberapa narapidana korupsi seperti Fahmi Darmawangsyah, Tubagus Hairi alias Wawan, dan Fuad Amin, untuk mendapatkan fasilitas mewah dalam tahanan dan bisa keluar lapas sejak Maret sampai Juli 2018 yang dibantu oleh anak buahnya Hendri Saputra. Menanggapi dakwaan tersebut, terdakwa Wahid Hussein berencana tidak akan mengajukan eksepsi. Namun saat diwawancara awak media usai persidangan, Wahid enggan berkomentar lebih jauh dan menyerahkan seluruhnya terhadap hasil persidangan. Belum ada tanggapan sama sekali Pak dari dakwaan, ada yang bisa enggak apa? Pasang aja Pak terhadap dakwaan. Ya, pokoknya nanti aja. Sidang pun akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda pembuktian Jaksa KPK. Yuana Kurniawan, Bandung TV.